Lebih sikit. Lebih? Ah, lebih. Oh, dia cakap dia ni. Oh. Kau ada banjir. Terima kasih. Allah pegaknya. Like dan subscribe dulu channel Ari Jojo, okay? Hai, assalamualaikum. Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Kalau berjalan lah macam ni, macam kelakar. Jap, aku nak on. Aku pernah buat video POV. Aku tunjuk depan aku kan, aku makan apa, aku naik motor semua. Tapi aku dapat banyak respon juga, which is korang nak tengok juga muka aku. Eh, nak juga tengok muka aku, dah kenapa? So macam mana aku nak buat ni? Nak bagi nampak depan dan nak bagi muka aku. Kau nak aku buat macam ni ke layout dia, which is aku cakap-cakap. And then siapa cakap tu, aku tunjuk juga kat depan apa yang aku nampak. Ada macam main game kan. Ataupun korang nak macam ni, aku kecil kat bawah ni je, and then kat depan ni besar, nampak apa yang aku buat. Ah, nampak tu kat LCC. Dia macam aku buat review game pula, aku kat bawah ni. And then ini review game dia, nama dia Game of Life. Ha, ini real punya game. Kau korang nak ikut aku jalan-jalan area KL? Okay, jom. Oh, busy. Hi, babe. Hey. Sekejap, boleh tak tunggu tepi? Siapa ya? Mira yap? Tak lah. Siapa dah nama? Laki aku. Nak tengok. Abu Talib namanya. Dia isi. Baik singkut ni tak? Baik singkut ni. Tak serah mana dah. Masa-masa cucuk tu pakai jarum biru ke jarum merah? Tak ada warna nak tengok. Tapi nurse yang buat kat tu dia sister lah, kenal lah dia. Lepuk gila dia buat rasa. Dia ada dua bilik. Terbatuh. Batu-batu-batu sampai kena bilik tu nasi lah. Lepas tu ada kira dah. Macam aku bilik dah. Kalau masa cucuk tu macam biasa lah. Rasa dah macam jarum masuk dalam. Duk rasa sakit sangat ah. Lepas tu pun duk rasa sakit. Dia beberapa jam lepas tu baru rasa berat tangan. Kau ni berat? Berat kot mana kita cocok ah. Oh, kau ni lah. Eh, ke boleh kau ni? Kau ni boleh ke? Siapa nak lihat tu, lihat tu lah. Biasa kalau macam orang yang left-handed tu. Ah, ya, ya, betul juga. Dan tanam chip dalam badan. Ikut dah ke? Tahu? Arah, lepas biasa, arah lapar. Macam orang lain saya arah. Biasa juga lapar. Lapar dan sangat mengantuk. Dia mengantuk yang tahap Dia macam kita nak refocus. Kalau contoh kita tengok kat PC je, kita memang akan tertidur. Daripada mata sikit, tapi sehari tu je. Vaksin tidak menggemukkan. Vaksin tu ke pasal yang orang tanya tu? Orang was-was. Sebab Arab minum vaksin, so Arab ada pengalaman lah pasal vaksin. Ada je, ramai je macam reply dekat status, WhatsApp, story, IG. Cakap okey ke ambil vaksin ni sebab takutlah was-was 50-50. Takut. Lepas tu bila tanya takut kenapa? Takut sebab diorang aja baca artikel jadi zombie kat Facebook semua ha. Berbucit. Pasal bagi tahulah dia. Kita kena check dulu lah. Kita kena rational. Kena check orang yang tulis artikel tu. Siapa dia? Background dia macam mana? Dia memang pakar dalam vaksin ni ke? Ataupun orang biasa-biasa je. Kalau orang biasa-biasa je, abaskan je lah. Sebab dia sama macam kita je. Kita tak tahu, dia pun tak tahu. Serahkan semua pada yang pakar. Contoh kalau kita kereta kita rosak, kita pergi cari pomen. Weh, kau nak tisu aku? Tisu aku! Penyek buat tisu. Sila scan QR code. Mas sejahtera. Serius lah. Saya dah boleh cross border lah sebab saya dah di vaksin. Ira, kau dah daftar vaksin? Dah. Tu tapi lambat ke jawab tu. Antifact kan? Cita kat sini, habis kat sini. Dia lagi bincang ni kan? Aku pun tak vaksin lagi. Tapi kau daftar lah. Dia daftar lah. Lambat kot. Ni ada kat Mara. Ma berubah. Best lah dia vaksin lah. Saya tu dah nak ambil lagi. Kalau lah aku boleh buat lalu aku pergi dok. Dia tak pandai buat dekat tu. Saya tahu masa jastera ni pasal dia pergi kat klinik. Tapi warga emas. Warga emas Mara. Dia belum. Oh, belum warga emas. Itu dia marah. 82 kilometers later. Cafe Bincang ni kita pernah pergi dulu. Like hujung tahun 2019 masa dia baru buka. Dia letak kat kampung baru and kat dalam dia banyak tempat duduk sebenarnya. Jadi kat luar satu ni yang tiba-tiba ada. Eh, bukan tak ada tempat lagi kat belakang. Ya kan? Rasa ada lah, kita tengok. Lepas tu kat dalam tu memang penuh orang tapi kau masuk ada. Dalam lagi. Dia ada banyak wakaf-wakaf yang kau boleh pilih. Especially kalau datang dengan member kau nak huha-huha.
bolehlah duduk kat tempat yang tak ada orang sini. Sana boleh. Sana, jauh sikit. Banyak lagi lah kosong je punya tempat belakang ni. Oh, ni surau dia. Sebenarnya aku malas nak buka kasut sebenarnya. Ara, air dia tu bila pilih? Boleh. Ikut je air mana-mana? Ya. Tu air apa? Pink guava. Sama ke baju? Acik tu panggil. Panggil nombor dekat pinggan tu. Nombor 55? Apa tu? Oh, kau ambil sup eh? Kau punya RM1? Tak bagi aku. Eh, tu ada harga tu. Tapi kat 3. Berapa? RM90? RM1.20? Berapa? Nah, banyak. Hmm. Dia sotong. Di sana. Lepas makan dulu. Lepas makan bawa bayar. Makan sini. Nak sayur tak? Sayur nak. Nak sup? Nasi? Nanti tunggu panggil dia. Eh, sekejap. Sup tu eh? Haa. Tak payahlah. Baik. Haa, kuah je. Tapi kuah lebih. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Yang diri tapi ni ada harga dia. Nombor aku 22. Jadi masa kita pilih pinggan tu, kita boleh pilih nombor kita juga. A few minutes later. Saya 22. Oh, 22. Haa, saya. Pedas ke macam mana lagi? Haa, pedas. Nak kuah lebih? Kuah lebih kan? Haa. Ada tisu kat mana? Tak. Oh, tu yang tak nampak pula. Lebih sikit. Lebih? Ah, lebih. Oh, dah tak ada ni. Oh. Kau. Ada oh, cantik. Banjir. Terima kasih. Okay. Allah pegatnya. Okay. RM5. Kau tahu tak, aku tak puas hati dengan aku punya footage hari tu. Aku datang balik hari ni sebab aku punya footage tu tak nampak apa yang aku ambil. Bila aku makan, aku tak buat review pun, aku nak menyembang, nak bergosip. Jadi apakah maknanya aku buat video food vlog kalau aku tak makan? Dan korang tak nampak muka aku, korang tengok muka aku sebenarnya kan. So aku datang balik hari ni, tak apa berdatang banyak kali pun sebab kedai ni sedap. Sebab macam hari tu aku tak ambil sup, tapi member aku cakap sedap. Sup kering lah. Sedap kan? Lain-lain. Aku ambil sup kali ni, aku nak cuba dia punya sup. Kat sini korang boleh feeling-feeling sebab dia ada bunyi ayam. Dan aku duduk tempat sama sebab tempat dia paling jauh daripada orang. Dia punya sup sedap. Dia macam ada rasa kerana Cina punya sup. Layan dulu sup dia. Aku tak suka sangat sup, tapi sup ni sedap. Aku nak makan dia tofu sebab kalau makan sup ni tak berhenti ke. Dia ada rasa macam masin-masin. Tapi tak masin sangat. Tak sedap macam dia. Tapi hari ni sotong dia dah tinggal satu. Aku ambil yang last. Kat sini korang boleh nak minta ikan lebih ataupun kuah lebih. Dia punya kuah yang tofu ni ya, 3. Ada yang biasa, sederhana dengan pedas. Aku punya yang pedas tapi taklah pedas sangat. Macam alas pedas tapi ujung-ujung lah. Macam okey lah. Untuk tak pakai pedas, boleh pakai yang pedas ni. Aku boleh tambah tofu yang RM8 ni. Tadi makan rasa macam sikit, tapi bila dah makan, banyak pula. Dia punya servis ni cepat, kejap je. Kau letak kau punya tu, kau duduk lepak-lepak jap, tu mesti panggil, tak lama. Lampu raya dah buka lah. Nak sambung aku punya kuah ni, sebab hari tu aku minta kuah lebih dengan bijan lebih. Aku rasa dia tu lagi sebab aku suka makan kuah banjir dengan bijan. Ni pun just nice. Dia taklah kurang kuah. Dia just lah. Memang gam-gam. Kuah habis, contoh aku pun habis. Tadi kat depan tu ramai orang. Tapi dah dekat maghrib ni, semua pandai balik rumah. Tak ada orang lah. Aku pandai juga nak balik rumah. Nak balik rumah ni. Macam nak makan sebelah tangan ni. Ini memang hidden gem guys. Aku cari kat YouTube. Tak ada orang buat. Mari aku buat dulu. So, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Menonton sampai habis. Sampai hidup area KL. Mari datang try yang tofu kat sini.